Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar siswa dapat menyatakan fungsi dengan notasi. Di sini ibu mempunyai stick dan ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok, kelompok sebelah kanan dan kelompok sebelah kiri. Sebelumnya ibu akan membagi materi yang dan ibu minta untuk kalian agar membacanya beberapa saat. Setelah itu bagi kalian yang beruntung akan mendapatkan pertanyaan dari ibu. Ibu beri waktu 2-3 menit ya. Silakan dibaca dan dipahami materi tersebut dan nanti ibu akan memberikan dua pertanyaan untuk masing-masing kelompok. Silakan bisa dimulai dibaca dan dipahami dari sekarang. Baiklah, di sini ada sebuah pertanyaan, apakah ini fungsi atau bukan? Dan ibu akan memberikan tempat ini kepada salah satu dari kalian. Dan bagi kalian yang beruntung, silahkan jawab pertanyaan yang ada di sini dan disertai dengan alasannya masing-masing. Enaknya dilempar atau? Karena setiap anggota A mendapatkan anggota dari B. Sekarang silakan kamu tunjuk salah satu teman kelompok kamu untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Tidak mah. Ini orang Barcelona. Kok bisa gitu sih? Fungsi atau bukan? Baiklah, sekarang Mbak Sikoma bisa memberikan nomor tersebut kepada teman di kelompok yang satu. Silahkan pilih. Yang pojok.
Dan Ibu minta minggu depan dikumpulkan. Iya, Bu.